Bang Cangin, kita lihat Atep sudah berlari dari sebelah kanan. Ada ruang dari Gozali kepada Johnny Bowman. Memberikan lagi kepada Gozali. Dibayang-bayang oleh Israel. Angkat bola. Umpan masih itu keluar dari tiga ribu nih, masih ada Johnny Bowman. Oh, lepas kali ini, Patrick Wanggai, gol! Luar biasa kita lihat pemirsa, ada satu kontrol dengan dada dan volley dari Patrick Wanggai membuat gol menjadi 1-1. Lewat Atep, jep, jep, asum, tapi upaya pergerakan yang sangat baik tadi daripada Lord Atep melakukan sebuah dribbling. Rafa, Maitimo, sudah Rafa Maitimo dan kita tahu apa terjadi dengan gol. Persib Bandung 1-2 Persib dan Madura, dan akhirnya resiko yang oleh Persib Bandung berani dapat kembali. Bentar kali ini tegak lepaskan gol. Lemparan ke dalam lagi coba dilakukan. Kali ini ada ruang lagi untuk Gozali. Gozali kirakan jepret. What a match. Ketika Persebaya Surabaya sudah kembali mencoba untuk dapat mendapatkan kedudukan membuat cemas. Sukarni crossing. Gol! Peluang dia. Gol! Kita lihat pemirsa lepas kali ini Atep, masih Atep, tendangan Atep. Bagaimana Atep lepas dari perangkat offside dan tendangannya berhasil menembus gawang dari Saiful Dermet. 2-0 Persib Bandung unggul atas Persib Makassar dalam partai besar non klasik di Gelora Bandung Lautan Api. Terjadi di babak kedua. Dari nasi Bauman mendapatkan umpan kali ini menuju kepada Basel jepret. Gol. Ada heading tajam berupa assist dari seorang Bauman kalau saya tidak salah tadi. Febri Ariadi. Luar biasa pemirsa, dilakukan oleh Febri Ariadi. Dia melakukan 3 tepukan patah pinggang sebelum akhirnya menaruh bola. Dan 30 detik
peluang lagi kali ini, jep jep jep, brek!